Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Valeon TV, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, saat ini aku ada di sini, tepatnya di wisata religi Sunan Ampel. Yap, seperti kalian lihat, wah lagi rame loh. Di situ kalian bisa perhatiin coba. Lumayan, meskipun sekarang lagi gerimis, ya kayak gini. Ini dia gerbang utamanya. Tuh, perhatiin. Raden Rahmat Sunan Ampel, welcome. Oke, nice. Jadi itu adalah pintu masuk utama ya, untuk menuju ke makam Sunan Ampel. Yap, tapi kita akan lurus aja. Wih, ya ampun. Kayak gini men, bisa kalian bayangin. Ini udah hampir maghrib, jadi kondisinya seperti ini. Apalagi kondisi jalannya, perhatiin. Wih, separuh jalan loh dipakai sama parkiran. Oh my god, that was crazy. Banyak bentor yo di sini. Nice. Tampak di sebelah kanan situ ada sentra kuliner ya. Banyak yang buka. Iya sih. Tapi kalau siang gitu banyak yang tutup. Soalnya panas mungkin deh. Oke. Lanjut lagi. Nah, di sekitar sini tuh ada apa ya? Ibaratnya kayak langgananku yaitu nasi babat. Nah, dekat pasar ini. Nih perhatiin. Ini adalah pasar Penggirian. Jam segini aja masih rame loh. Banyak mobil parkir. Dan nasi babatnya di sebelah kiri. Nah, tepat di sini. Tapi berhubung sekarang belum buka, mungkin habis maghrib seperti itu. Oke, lanjut lagi, let's go. Tuh, jalannya licin banget, ya ampun, ngeri. Separuh jalan dipakai parkir, aduh, lagi-lagi kayak yang tadi ya. Padahal loh, trotoarnya udah luas. Wih, bemo biru, jurusan kemana nih? Wow, banyak juga yang lagi ngetem ya. Coba bagi yang tahu tolong tulis di kolom komentar, oke? Kita sama-sama berbagi info. Ya beginilah kondisinya di sore hari. Berhubung ini masih rintik-rintik, jadi masih ada beberapa orang yang pakai jas hujan. Star, ini ada Transformer tak salib ya. Ngeri Optimus Prime ya. Apalagi jalannya lagi licin kayak gini. Di sebelah sana pom bensin. Oke, yes, lampu hijau. Sekarang aku ada di kawasan perempatan. Tampak di sebelah kiri ada hotel yang sangat bagus ya. Wih, keren. Terus kalau tembus ke sana itu Masjid Al-Irsyad. Ini tak tunjukin sekelilingnya. Tepat di bundaran. Wih, ruame loh. Iya sih, gak heran. Menjelang maghrib ya. Jadi semua orang bergegas untuk pulang ke rumah. Wih, gila. Ada peti kemas isinya kayu penuh kayak gini. Wih. Ngeri ini, sumpah. Oke, aku tak lewat jalan tembusan aja. Di sini harus pelan-pelan ya. Karena lawannya itu sangat-sangat besar. Yaitu truk Transformer. Oke, tak salib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, alhamdulillah, yes. Ada truk sampah loh, wow. Nah, alhamdulillah lumayan lenggang di sini. Sip. By the way, kalau kalian tahu jembatan Petean, ya di sekitar sini. Yang jelas aku masih di area tempat pembuangan sampah. Gila bau banget sumpah. Aduh, kayak bau sampah kena hujan. Nah, di sana loh, jembatan Petean. Wih, keren ya. Ya, bisa kalian bayangin betapa megahnya dulu. Makanya dipertahanin sampai sekarang. Meskipun cuman berupa monumen, sisa-sisa peninggalannya istilahnya. Yap, beginilah kondisinya.
Ini aku akan menuju ke, enaknya lewat jalan Indrapura kali ya. Ya bisa lewat sini. Oke deh. Wih, geronjol loh. Ya ampun, kayak gempa. Oh my god. Oh, di sebelah kiri ini ada gudangnya peti kemas ya. Tuh perhatiin. Ini kalau lurus ke sana Hos Sampurna. Sebentar. Tak berhenti dulu. Kayaknya ada makanan enak nih. Aku mencium bau aroma apa ya? Kayak masakan orang Madura. Nah, di sebelah situ. Mantap. Kayaknya jual penyetan. Wow. Yummy. Oke. Tepat di perempatan sini dan di seberang dari gudang peti kemas. Ya, seperti ini. Si. Lumayan. Cukup banyak mobil di sini. Ini kalau lurus ke sana arah Perak ya. Jadi kalian tinggal putar balik, belok kanan. Oke. Ya udah, aku habis ini tak makan dulu ya, sumpah. Kebetulan pas lewat sini ada yang enak-enak. Akhirnya ya mampir sekalian ngopi di sebelahnya, oke? Ya, mungkin segini dulu ya. Ini udah hampir maghrib. Nih, tak tunjukin warungnya. Wow, yummy. Oke deh, see you guys. Thanks for watching. A few moments later. Oke, perjalanan kita lanjutkan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya ampun, enak banget sumpah. Jadi tadi aku sehabis makan nasi tempe penyet, ikan telur. Enak banget. Harganya cuma 10.000. Udah gitu dapat 2 tempe, 2 tahu. Sambelnya apalagi. Aku gak ngerti ya, kenapa masakan orang Madura itu enak-enak. Sebagai contoh, nasinya aja loh, itu udah enak. Punel, akas, kayak gitu. Gak lembek. Jadi bener-bener dimakan itu, enak pokoknya. Udah gitu sambelnya, sambel bawang. Yummy pokoknya. Habis gitu tempenya, tahunya digoreng tipis dan kering. Enak pokoknya. Apalagi telurnya. Besar tadi, bulat. Oh my god, telur dadar ya. Dengan harga segitu ya murah ya. Yang jelas perut kenyang dan rasa yang pasti enak. Nilainya 9. Oke, yaudah perjalanan kita lanjutkan lagi. Sekarang aku ada di Jalan Indrapura. Ini bisa dibilang area perkampungan Madura juga ya. Makanya gak heran di kanan kiri banyak banget orang Madura nih. Ini berhubung habis, kayaknya habis maghrib nih. Atau orang-orang lagi pada sholat maghrib di dalam. Soalnya masih agak sepi sih. Oke. Sorry, so that you can say years go by and still words don't come easily. Like sorry, forgive me is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me, forgive me. Dun, 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 dun. But you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'll be mine. Love you so that you can say years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me, forgive me. Do, 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 do.
what you can say, baby. Baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'll be mine. Baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'll be mine. Wow, gila, ada mobil melawan arah. Aduh, kirain ini jalan searah, gak taunya. Wih, ada TPS juga loh. Waduh, pantesan bau. Oh my god. Jadi seperti ini ya, kalau ada mobil papasan gitu, aduh, udah macet. Ini ada jalan tembusan lagi ke sebelah kiri. Mungkin kalau tembus Hos Sampurna bisa lewat situ. You'll be mine. Baby, can I hold you? Baby, if I told you. Baby, can I hold you? Baby, if I told you. Baby, can I hold you? Baby, can I hold you? Di sini juga banyak banget loh sentra kuliner. Coba perhatiin. Kuliner Kaki Lima, khas Madura. Oke, lurus lagi. Kayak ada pasar malam ya sebelah kanan. Tapi berhubung ini cuacanya habis hujan, makanya agak sepi. Ya gak apa-apa, asikin aja. Oh ya, sebelah kiri ini adalah rumah pompa ya. Rumah ibaratnya penyedot air di kala banjir seperti itu. Oke, let's go. Nampak jalan raya udah kelihatan. Cukup dekat. Ada masjid besar. Nice. Ding, 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 ding. Lagi dipugar. Oke. Never mind. Tuh, ada belokan lagi. Kita lurus aja. Nah, seperti ini loh. Mantap. Sekarang aku udah mau nyampe di jalan raya. Tepatnya menuju kemana ya enaknya? Karena ini searah. Coba tak belok kanan dulu. Ngikuti orang depan ini kira-kira kemana? Masuk lewat jembatan penyeberangan. Enggak sih, lewat zebra cross. Oh enggak lah, lewat sini aja. Yaudah, tak belok kiri aja. Aku akan lewat jalan Raja Wali. Yes, let's go. Di sini dulu ada Giant ya, namun sayang banget tutup. Aduh. Ya, padahal lumayan, udah cukup lama ada di sini. Ini tepatnya di area sebelah kanan. Ya kan? Kosong. Ya, salah satu supermarket bersejarah di Surabaya. Tapi sekarang udah tutup. Oke. Ya udah, mungkin segini dulu ya motovlognya. Gimana nih menurut kalian? Semoga bermanfaat ya. Oke, nice. Aku sekarang menuju ke area Krembangan. Nah, di sini ada taman yang sangat unik. Ya udah deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Thanks for watching. Take a body, take my body, go. Take a body, try.